Bismillahirrahmanirrahim. Jateng buka koridor baru rute Magelang Purworejo. Ada 14 armada yang disiapkan oleh Pemprov Jateng selaku pemilik dari Transjateng. Semuanya beroperasi setiap hari mulai pukul 5 hingga 18. Bus ini bisa menampung 40 penumpang. Selama pandemi COVID-19, bus hanya akan mengantarkan maksimal 25 penumpang. Transjateng rute Magelang Purworejo ini merupakan koridor keempat. Sebelumnya, Pemprov Jateng telah meluncurkan 3 rute Transjateng, yaitu Semarang Bawen, Purwokerto Purbalingga, dan Semarang Kendal. Sekarang mau jalan sama Pak Bupati Purworejo, sama Ibu Wakil. Ada pelajar, ada buruh di sini, ada pegawai ya BRT dari Purworejo ke Magelang kita launching dan mudah-mudahan ini akan bisa memperlancar transportasi di sini sambil bisa piknik ke Borobudur. Tarifnya kamu mau tahu? Yang pelajar, yang buruh, yang veteran 2.000, yang lain 4.000. Nah, Pak, kita sekarang akan jalan ke kantornya Pak Bupati. 1-9, hari ini kita gratis dulu. Gratis ya, untuk masyarakat. Ya, dan ini ada tiketnya yang tadi diberikan. Harganya 4.000. Sampai rumahnya mana? Saya Magelang, Bapak. Oh, Magelang. Ya. Oke, ya. Disupiri ibu-ibu, go!